Highly Immersive Program HIP at Home. Apakah program ini? Sebagai pengenalan, ia adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid melalui pendedahan yang lebih tinggi kepada bahasa tersebut. Ia untuk menyokong murid-murid untuk menguasai kemahiran dui bahasa untuk meningkatkan daya saing di peringkat global. Program ini bermula pada tahun 1999 dan ditambah baik bermula 2015. Penggerak HIP. Terdapat 4 penggerak untuk program ini. Yang pertama, guru besar. Guru besar sebagai ketua dan penggerak utama kepada program ini. Yang kedua, guru di sekolah. Guru adalah sebagai pelaksana untuk menggerakkan program HIP. Yang ketiga adalah para pelajar. Pelajar merupakan golongan sasaran yang akan menerima manfaat terbesar daripada program ini. Dan yang keempat adalah ibu bapa dan komuniti yang bertindak sebagai penyokong dan pembantu yang menggerakkan program ini. Analogi segelas susu dan sekeping biskut. Untuk memahami program ini, bayangkan segelas susu dan sekeping biskut. Gelas adalah alam sekitar, iaitu sekolah, rumah dan komuniti, manakala susu adalah persekitaran yang mesra bahasa Inggeris. Pelajar adalah biskut yang dicelup di dalam persekitaran yang mesra bahasa Inggeris. HIP at Home bertujuan untuk menyokong penguasaan bahasa Inggeris anak-anak di rumah, menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris secara santai di luar bilik darjah, terutamanya di rumah, menyemai budaya menguasai bahasa kedua dalam kalangan rakyat Malaysia. Kajian antarabangsa mendapati bahawa masa pendedahan yang lebih diperlukan bagi murid menguasai bahasa Inggeris. Oleh itu, HIP akan meningkatkan masa pendedahan kepada bahasa Inggeris melalui penggunaan di luar bilik darjah. Langkah 1. Kenal pasti tahap pembudayaan bahasa Inggeris di rumah anda. Dengan menggunakan alat penilaian kendiri HIP, iaitu satu set soalan untuk menilai tahap pembudayaan bahasa Inggeris oleh ibu bapa bersama anak-anak di rumah. Ia akan memberikan 80 markah keseluruhan. Ia boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk menambah baik budaya penggunaan bahasa Inggeris. Guru-guru juga akan menilai HIP assessment tool sekurang-kurangnya sekali setahun. Terdapat 3 asas penilaian dalam alat penilaian kendiri HIP. Asas 1 mewujudkan persekitaran bahasa Inggeris. Asas 2, penglibatan dalam aktiviti-aktiviti di sekolah, terutamanya aktiviti bertemakan bahasa Inggeris. Dan asas 3, memberikan sokongan dan bantuan berkaitan dengan pembudayaan penggunaan bahasa Inggeris. Langkah kedua, cadangan untuk mewujudkan suasana mesra bahasa Inggeris di rumah. Ia boleh dilakukan melalui 4 kaedah, iaitu interaksi dengan menggunakan 2 atau 3 perkataan bahasa Inggeris sehari, menggunakan bahasa Inggeris untuk memberikan arahan mudah, membuat pengucapan mudah dalam bahasa Inggeris, atau mewujudkan hari bahasa Inggeris di rumah. Yang kedua adalah menerusi media sosial. Menonton video berbahasa Inggeris di media sosial seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Berinteraksi dengan penggunaan lain dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, melalui bahan bacaan. Terdapat pelbagai bahan bacaan bahasa Inggeris yang boleh dilakukan di rumah bersama keluarga. Lain-lain cadangan adalah seperti mendengar dan menyanyi lagu bahasa Inggeris, menonton TV rancangan bahasa Inggeris, permainan video yang menggunakan bahasa Inggeris, mewujudkan papan tanda di rumah dalam bahasa Inggeris, penulisan bahasa Inggeris dan lain-lain. Langkah ketiga, pembudayaan bahasa Inggeris di rumah. Setelah pelbagai cara dan aktiviti untuk mewujudkan budaya bahasa Inggeris di rumah dilakukan,
Seterusnya adalah ibu bapa boleh meneruskan pembelajaran bahasa Inggeris di rumah. Jangan lupa untuk kongsikan cerita-cerita kejayaan, usaha dan inisiatif anda dengan pihak sekolah dan komuniti setempat. Seterusnya adalah lampiran alat penilaian kendiri HIP. Sekiranya anda ingin baca, sila hentikan video atau minta dengan guru satu salinan soalan HIP. Sekian, terima kasih.